hari Selasa kemarin, tanggal 10 Maret di wilayah Bareng. Dari penangkapan Pak Sutri tersebut, kita bisa melakukan atau mendapatkan barang bukti 1 gram lebih sabu, dan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, ya, terhadap suami tersangka yang satunya lagi, bahwa yang bersangkutan sudah melakukan ini sudah cukup lama dan merupakan residivis juga narkoba, baru 4 bulan yang lalu juga baru keluar dari penjara. Demikian. Modusnya Pak Sutri itu gimana? Pak, modusnya sama, mendapatkan barang seperti apa kejahatan-kejahatan narkoba sebelumnya, menggunakan sel terputus, ya, sistem ranjau, kemudian mengedarkan kepada, ya, orang-orang yang memang sudah menjadi masuk dalam jaringan mereka. Thank you.